Gaming. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kota Surabaya ya teman-teman. Kali ini kita akan review kota Surabaya ya guys ya. Sekarang kita di terminal Surabaya. Nah ini di depan ada bocil telolet guys. Oke kita telolet dulu nih, kasian nih. Kita telolitin dulu ya guys ya. Sepertinya senang sekali nih harus di teloletin ya guys ya. Kali ini kita menggunakan bus HDD ya guys, SDD itu Pandawa 87 guys ya. Bus elit nih guys nih. Oke kita terminal Surabaya guys, kita lanjut lagi review spot-spot yang indah di Surabaya ini ya guys ya. Jadi kita akan review yang tempat-tempat yang berbintang aja ya guys ya. Itu spot-spot yang rekomendasi dari Bus It, Bus Simulator Indonesia. Oke, kita lihat peta Dora dulu nih guys. Nah, kita cari yang berbintang. Nah, ini nih. Ini yang berbintang Monumen Suro dan Boyo. Ini tidak jauh dari sini ya guys ya nih. Enggak jauh dari sini, kita ke tinggal lurus aja ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke Monumen Suro dan Boyo ya guys ya. Ini yang terkenal sekali ya guys ya, monumennya ya guys ya. Ya teman-teman seluruh Indonesia kayaknya sudah tahu deh. Ini Monumen Suro dan Boyo ya guys ya. Oke lanjut. Kita menggunakan bus elit Pandawa nih. Double decker nih ya guys ya. Ini bus asli, bus orinya Bus Simulator Indonesia ya guys, bukan mod, bukan juga ini ya guys ya. Dari mana-mana lah, dari ini asli pokoknya, ori ini guys sih, bis ori nggak pakai mod-modan. Kalau biasanya kan pakai mod tuh, review-review kota-kota sebelumnya tuh kan pakai mod ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk di support juga guys agar channel ini semakin berkembang dengan cara di subscribe. Oke, kemana tadi ya? Kayaknya ke kiri nih. Coba kita lihat peta Dora dulu nih. Peta Dora mana? Oh iya, ini udah dekat ya. Di sebelah kiri Monumen Suro dan Boyo. Ayo kita langsung saja ke kiri ya guys ya. Ke kiri, ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kiri, ke kanan. Oke, nah ini udah kelihatannya itu di depan mata ya guys ya. Di depan mata supir, depan sudah kelihatan Suro dan Boyo. Suro itu kayak ikan ya kayaknya. Ikan apa nih? Ikan paus ya guys ya, kayaknya sih. Dan buaya ya guys ya. Itu buayanya di ini apa namanya, di bawahnya kayak ini. Mantul. Ini pemandangannya di sini juga keren nih, kalau tampak atas juga keren. Waduh, ini mepet banget ya, hampir tadi nyerempet guys, bayang guys. Oke, kita selanjutnya kemana nih guys? Kita lihat peta Dora. Mana nih peta Dora? Surabaya, kita cari yang berbintang. Nah, ini nih di dekat Monumen Bambu Runcing, ini dekat nih kayaknya dari Monumen Suro dan Boyo. Kayaknya kita harus ke kanan dulu. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman. Subscribe, subscribe, subscribe ya, biar channel ini terus-terus berkembang dan terus kita review-review map, seluruh map di Bus Simulator Indonesia. Oke, kita pelan-pelan aja, ini hampir ke ini ya guys ya, sama pembatas jalan ini. Kita mundur dulu, mundur, 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 mundur. Oke, kita maju lagi. Wuts, hampir aja guys kena. Ini harus ini ya guys ya, ini supirnya harus lihai banget nih kalau kayak gini nih. Bantul. Oke, yang teman-teman yang lagi ngopi di seruput kopinya ya guys ya. Oke, kita ke arah mana nih? Oh, kayaknya kita lurus terus kiri ya guys ya. Lurus terus kiri guys nih, ke Monumen Bambu Runcing. Bambu Runcing ya guys ya, itu Bambu Runcing itu apa teman-teman? Itu sangat berharga sekali untuk warga negara Indonesia ya guys ya, karena Bambu Runcing itu salah satu dari
alat kemerdekaannya guys ya, alat perang ya, alat perang tradisional Indonesia zaman dulu ya, dalam penjajahan Jepang ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke monumen bambu runcing guys. Nah ini sini, ini tidak jauh dari sini, kita lurus saja terus ya guys ya. Nih, ini semenjak map ini apa namanya F berapa ini 2.7 apa berapa nih update ya, mantep nih penambahan kotanya ya guys ya, push it semakin keren lah. Nah, sayang nih belum update lagi Kalimantan, harusnya Kalimantan juga ya guys ya, seluruh Kalimantan kayaknya sih, nanti seluruh Kalimantan juga ikut, simulator juga ikut kayaknya deh. Nah ini bambu runcing guys, nih monumen bambu runcing. Nah keren juga ini, kalau misalnya teman-teman lagi mabar bisa nih dibuat foto-foto nih spotnya ya, lumayan bagus ya guys ya, bagus bambu runcing, monumen kemerdekaan ya guys. Oke, kita lanjut lagi kemana nih Petadora, kemana kita di Surabaya ini ada 3 bintang nih kayaknya guys, 3 bintang. Kita ke lurus terus ya guys, ke monumen Tugu Pahlawan ya guys. Ini Tugu Pahlawan guys, kita ke Tugu Pahlawan. Jadi ini tadi bambu runcingnya, kita ke ini alat untuk berperangnya, kita ke yang berperangnya ya guys ya, pahlawannya ya guys. Oke, kita lanjut lagi, ini tinggal dari Tugu Bambu Runcing kita tinggal lurus aja nih guys. Sepertinya ini hujan rintik-rintik, lalu hujan ini harus nyalakan ini, kayaknya nyalakan lampu nih. Nah, guys, kita tampak depan elit banget ya ini bis Pandawa ini nih, bus simulator Indonesia ini, pakai livery Pandawa nih guys. Livery Pandawa. Oke, kita lurus terus Malang Semarang Bangkalan. Nah ini nih guys, itu di depan nih, sepertinya di depan kita udah mau deket ya guys ya. Kita alun-alun guys, yang penting kelakon ya guys ya, pepatah Jawa gue guys, alun-alun sing penting kelakon ya guys. Kita lanjut terus. Nah itu di depan sudah terlihat Tugu Pahlawan guys, ini sudah terlihat Tugu Pahlawan. Nah sini nih, ini terlihat Tugu Pahlawan. Oke, kita masuk aja nih dari sini, kita masuknya dari ujung ya guys ya, dari ujung kita muter balik di Tugu Pahlawan ini. Ujung-ujung guys, ujung yuk. Nah sini nih, kita langsung muter balik aja nih, pelan-pelan aja yang penting galakon. Jangan lupa untuk di subscribe ya, dan support terus channelnya Play On Gaming ya teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe juga ya teman-teman. Wits, kita meledak-meledak di pinggiran ya, meledak-meledak guys. Nah ini nih Tugu Pahlawannya nih guys, kita lihat dulu nih Tugu Pahlawannya ya guys. Oke, kita, nah ini pahlawan-pahlawan ini kayaknya nih patungnya Bung Karno nih kayaknya nih ya guys ya. Kita parkir dulu di sini, nanti kita akan turun ya guys ya, mencari tahu tentang Tugu Pahlawan ini ya guys ya. Oke, kita parkir dulu di sini ya guys ya, parkir dulu. Oke, kita langsung saja, habis ini kita turun, kita ke Tugu Pahlawan. Mana nih Tugu Pahlawan? Nah ini kesini ya guys ya.
Oke, teman-teman bisa langsung nih mainkan game simulatornya sendiri ya guys ya. Nanti bisa ke sini juga ke Monumen Tugu Pahlawan. Terima kasih sudah menonton dan support channelnya Play On Gaming. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu.